terdepan menuju kejayaan. Kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, kuatkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Maju Pro Liga.
That's ya, selamat malam pemirsa. Pecinta bola voli di seluruh tanah air, selamat berjumpa kembali di ajang Proliga 2020 yang saat ini memasuki pekan ketiga putaran kedua yang berlangsung di Gor Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di petang hari ini kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan antara tim putra Jakarta Pertamina Energi berhadapan dengan tim putra Lamongan Sadang MHS. Tim Jakarta Pertamina Energi menurunkan formasi pemainnya. Nomor 1 Alexander Minik, nomor 6 Farhan Halim, nomor 8 Jason Nathanael, nomor 10 Hernanda Julpi, nomor 12 Cep Indra Agustin, dan nomor 19 Jeffrey Paul Menzel. Bertindak sebagai libero Deli. Tim ini ditangani oleh pelatih Pascal Wilmar. Didampingi oleh Teddy Hidayat dan Renold Nanlohi sebagai asisten. Sementara tim Lamongan Sadang MHS menurunkan para pemainnya masing-masing nomor 1 Balsa Radunovic sebagai kapten, kemudian nomor 4 Mahfud Nur Cahyadi, nomor 5 Adi Putra Firmansyah, nomor 8 Antonius Adi Nugroho sebagai toser, nomor 11 Dimas Saputra Pratama, dan nomor 14 Igor Guilan Gonçalves sebagai libero Bastian Tamtomo. Lamongan Sadang MHS ditangani oleh pelatih Putut Marhento, didampingi oleh Marjoko Sigit serta Junan Budi Mansai sebagai asisten. Ya, pertandingan dipimpin oleh wasit 1 Raditya Darwis, didampingi wasit 2 Indra Mukti. Baik, pertandingan akan segera dimulai. Servis pertama akan dilakukan oleh Lamongan Sadang MHS dan akan dilakukan oleh Antonius Adi Nugroho. Baik, Antonius sudah lakukan servis, terima tadi Deli, umpan Jason, sweep back lakukan Indra, masih bisa Antonius, Mahfud, masuk tadi umpannya Mahfud Nur Cahyadi. Tidak disiasiakan oleh Minik tadi, berpindah bola membuka angka pertama bagi Jakarta Pertamina Energi. 1-0 dan kali ini Farhan Halim lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Balsang, Antonius mengarah kepada Igor, Deli, umpan Jason, Mansell tadi, tip ball saja lakukan, ataupun touch ball mengenai tangan tadi dari Mahfud Nur Cahyadi. Cukup cerdik tadi Mansell, lakukan touch ball, ada dua blok mengganggu tadi, ada Dimas dan juga Mahfud Nur Cahyadi. Angka bertambah untuk Pertamina Energi 2-0. Kembali Farhan Halim lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Balsa. Antonius berikan pada Dimas. Oh, tip ball saja. Minik
Umpan Jason. Quick back tadi Indra. Masih bisa ditahan. Jason selamatkan. Gagal tadi upaya Jason Nathaniel. Rapat tadi blok yang dilakukan menghadang. Serangan cepat lakukan tadi oleh Cep Indra. Berpindah bola 1-2 dan kali ini Dimas Saputra Pratama lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Farhan. Lewat tadi passing Farhan, masih bisa ditahan. Jason dan kali ini Mansell. Berhasil kita saksikan serangan balasan lakukan Mansell. Gagal ditahan oleh Igor dan juga Mahfud. Luar biasa pemirsa. Cukup tenang bagaimana Farhan Halim mampu meredam back attack dari Balsa. Berpindah bola kembali 3-1. Cep Indra Agustin kali ini. Baik jump shotnya. Ya di dalam. Pengamatan tidak akurat tadi dari Bastian Tantomo. Libero. Lamongan Sadang Hem Ice dan juga Balsa Radunovic. Kembali angka bertambah 4-1. Masih Cep Indra lakukan serve. Tangkut di net, percobaan kedua dari Cep Indra. Pindah bola, 2-4 dan kali ini Mahfud Nur Cahyadi, quicker senior yang tahun lalu memperkuat Samator ini dan kali ini memperkuat Lamongan Sadang. Jason, Mansell, masih bisa ditahan. Mahfud dan kali ini Igor, bisa ditahan Jason. Deli, Farhan Halim. Dimas, Antonius, free ball tadi Antonius, dan kali ini Mansell, Jason dari belakang, Minik. Hasil tadi ditahan, Balsa dan juga Adi. Angka bertambah untuk Lamongan Sadang MHS, 3-4. Kembali Mahfud Nur Cahyadi dilakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Farhan. Jason, Minik. Baik tadi. Open spike lepaskan Alexander Minik. Gagal tadi diamankan oleh Dimas Saputra. Lima tiga berpindah bola. Minik kali ini. Keras jump serve-nya, terima Bastian. Antonius. Iya, Mahfud tadi quick fight lakukan. Last man menunjuk di dalam. Serangan cepat tadi dari Mahfud Nur Cahyadi. Empat lima. Igor kali ini, pemain asing asal Brazil lakukan serve. Di dalam, amatan tidak akurat tadi dari Farhan Halim. Jatuh di sudut posisi 5 permainan Jakarta Pertamina Energy. Saling mengandalkan nampaknya tadi antara Farhan dan juga Mansell. 5 sama. Kembali angka bertambah. Igor. Baik jump shotnya, terima tadi Farhan. Bastian. Antonius. Quick pack tadi Adi. Tip ball saja lakukan Adi. Terlambat diantisipasi tadi oleh Hernanda Julpi. Ya, tidak ada reaksi berarti dari para pemain Pertamina Energy. Anam lima, berbalik memimpin Lamongan Sadang kali ini. Igor kembali lakukan serve. Farhan, Deli mengarah kepada Mansell. Baik tadi, keras tadi, open spike lepaskan. Jeffrey Paul Mansell, main asing asal Amerika ini. Enam sama Mansell kali ini. Lemah serve-nya. Coba lakukan service placing saja nampaknya tadi. Jeffrey Paul Mansell, pemain asing asal Amerika ini. Namun tidak sempurna. Servisnya berpindah bola tentunya angka bertambah kembali untuk Lamongan Sadang. Dan kali ini Balsa Radunovic, main asing asal Serbia ini. Jason.
Julpi. Umpan Jason dan kali ini Farhan. Masih bisa ditahan. Ah, tidak melewati net nampaknya tadi. Open fight lakukan Farhan Halim. 8-6 memimpin Lamongan Sandang MHS di set yang pertama ini. Technical timeout yang pertama. Lanjut dalam kedudukan 8-6 sementara memimpin Lamongan Sandang MHS di set yang pertama ini. Dan kembali Balsa Radunovic akan lakukan servis. Baik dan servisnya terima tadi Deli. Umpan Jason, Mensel, tipol saja. Ah, salah pengertian Antonius dan Igor. Berpindah bola 7-8. Masih tertinggal satu angka Pertamina Energy. Dan kali ini Hernanda Julpi. Baik jump shotnya. Keras tadi. Service ace lakukan Hernanda Julpi. Tidak mengira nampaknya nah para pemain Lamongan Sandang akan keras tadi jump shot yang dilakukan oleh Julpi. Jatuh di sela permainan Dimas dan juga Bastian. 8 sama. Kembali percobaan kedua lakukan Julpi. Terima tadi Bastian, Antonius, Dimas Saputra. Wah, rapat tadi blok lakukan Chef Indra dan juga Jason Nathanael. Berhasil meredam tadi open spike lakukan Dimas Saputra. Timing blok yang tepat tadi lakukan Chef Indra. Menambah angka tentunya 9-8, ketiga kalinya Julpi akan lakukan servis. Gagal percobaan ketiga dari Julpi. Bilan sama, Adi lakukan serve. Farhan, Jason, Nathan, jam tadi masih bisa. Dimas, Igor, Deli, kali ini Minik. Berhasil kali ini diredam oleh Dimas Saputra. Adi kembali lakukan sub. Farhan Halim. Berhasil tadi melewati blok Antonius dan juga Mahfud Nur Cahyadi. Masih cukup imbang pertarungan antara kedua tim ini. 10 sama dan kali ini Jason Nathanael melakukan servis. Dimas, Antonius, Igor yang dituju. Wow, luar biasa. Lewat tadi blok dari Farhan Halim dan juga Chef Indra. Begitu pula upaya Deli nahan back attack dari Igor namun gagal tadi upaya Deli. Kembali berpindah bola 11-10 memimpin satu angka Lamongan Sandang. Antonius lakukan serve. Terima Deli. Jason. Mensel lagi-lagi. Serangan dari belakang Mensel. Sebelah sama, kembali berpindah bola. Farhan Halim kali ini lakukan serve. Ke
keras jam serve-nya, terima tadi Balsa. Antonius, berikan kepada Igor. Gagal Igor. Ya, gagal tadi diamankan oleh pemain asing asal Brazil ini. Umpan renggang tadi yang memang diberikan oleh Antonius Adi Nugroho. Angka bertambah untuk Pertamina Energy. 12-11 kembali Farhan Halim. Dua kalinya lakukan serve. Baik jump serve-nya namun terlalu panjang tadi jump serve dari Farhan Halim. Berpindah bola kembali 12 sama. Bima Saputra. Baik jump serve-nya, terima tadi Farhan. Lewat tadi passing dari Farhan. Gagal tadi upaya lakukan Jason. Lanjutkan bola pertama tadi dari Farhan. ...13-11, kembali Dimas Saputra. Luar, terlalu panjang tadi jump serve lakukan Dimas Saputra. ...13 sama. Cep Indra Agustin kali ini. Baik jump serve-nya Bastian terima. Antonius, oh quick spike lakukan Mahfud Nur Cahyadi. Masih berhasil tadi menembus blok lakukan Hernanda Julfi. Quicker senior yang masih tetap produktif usianya 31 tahun ini. Mahfud kali ini 14-13. Rahran, Jason, Minik. Hasil di blok palsa namun keluar tadi. ...14 sama. Minik kali ini. Baik jump serve-nya, terima tadi Dimas. Antonius, berikan pada Igor. Keluar, dibiarkan saja. Tidak mengenai blok dari para pemain Jakarta Pertamina Energy. Kembali angka bertambah 15-14, memimpin satu angka Pertamina Energy. Masih Alexander Minik. Kedua kalinya lakukan serve. Gagal upaya kedua lakukan Alexander Minik. ...15 sama. Igor kali ini. Baik jump serve-nya, terima tadi Farhan. Jason, berikan pada Mansell. Ah, gagal Dimas. Upaya penyelamatan lakukan Dimas tadi. Defense satu tangan dari Dimas gagal menahan open fight dari Mansell. 16-15. Mimpin satu angka Jakarta Pertamina Energy. Technical timeout yang kedua. Iya, Dek. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Santros. Dan BNI. Ya, pemirsa, kembali berlanjut pertarungan antara Jakarta Pertamina Energy berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS dalam kedudukan 16-15. Paul Mansell lakukan serve. Terima tadi Bastian. Baik tadi, Adi masih bisa ditahan. Farhan, hasil diblok tadi dengan baik oleh Adi Putra Firmansyah. Baik lakukan Farhan Halim.
16 sama kedudukan saat ini. Barca Radunovic. Baik jump serve-nya, terima tadi Mensel. Lewat bolanya. Oh, tidak ada reaksi tadi dari Dimas. Passing lewat dari Mensel. Jatuh di area permainan Lamongan Sadang. Tanpa ada reaksi tadi dari para pemain Lamongan Sadang. Terdekat adalah Dimas Saputra. Tidak mengira bola tadi masuk 17-16. Julpi kali ini. Gagal Julpi. Lemah tadi jump shot lakukan Hernanda Julpi. Tujuh belas sama. Adi Putra. Arhan. Jason. Dep Indra. Ya, gagal tadi Dimas Saputra. Nahan serangan cepat lakukan Cep Indra Agustin. Naik kepala tadi dari Dimas Saputra. Delapan belas tujuh belas. Jason. Balsa, Antonius, Dimas Saputra. Ya, mengenai tangan tadi dari Alexander Menik. Cukup cerdik bagaimana technical touch out yang coba dilakukan tadi oleh Dimas Saputra. 18 sama. Masih ketat angka demi angka diraih oleh kedua tim. Dan kali ini Antonius lakukan serve. Terima tadi Deli. Masuk tadi passing dari Farhan. Niat hati tadi berikan umpan untuk Alexander Minik. Namun terlalu dalam tadi umpan ataupun passing dari Farhan Halim. Berikan angka tambahan tentunya untuk Lamongan Sadang. 19-18. Kembali Antonius. Deli. Jason. Berikan pada Minik. Tipol saja. Selamatkan Bastian. Balsa. Jason. Deli dan kali ini Farhan Halim. Bisa ditahan Jason. Deli. Berikan pada Minik. Tahan Balsa, Antonius dari belakang Balsa, keluar. Lalu panjang tadi back attack lakukan Balsa, Radunovic. Tiga blok tadi mencoba menghadang, back attack lakukan Balsa, Radunovic namun masih jauh dari sasaran tadi. 19 sama dan kali ini Farhan Halim yang lakukan sel. Gagal lagi-lagi, cukup banyak kehilangan angka Jakarta Pertamina Energi akibat gagalan para pemain yang lakukan servis dengan sempurna dan tentunya menguntungkan bagi Lamongan Sadang. Berpindah bola kembali 20-19, Dimas Saputra kali ini. Baik jump serve-nya, terima tadi Farhan, umpan Jason mengarah kepada Mensel. Ya, lagi-lagi, kali ini percobaan touch out lakukan Mensel namun masih jatuh di area permainan. Pertamina Energi tidak keras memang. Pembaik lakukan Mensel. Time out diminta Pascal Wilmar, pelatih dari Jakarta Pertamina Energi dalam kedudukan tertinggal 19-21. Jakarta Pertamina Energi. Ya, terus menjaga keunggulan Lamongan Sadang MHS di set yang pertama ini 21-19. Kembali Dimas Saputra Pratama lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Deli, umpan Jason dari belakang Farhan. Lolos tadi blok dari Mahfud Nur Cahyadi. Hanya sendiri yang coba mengganggu tadi Mahfud. Berhasil tadi dilewati oleh Farhan Halim. Berpindah bola kembali 20-21. Cep Indra Agustin kali ini lakukan serve. Baik jump serve-nya. Bastian, Antonius, Balsa.
Ya, lagi-lagi blok yang tidak sempurna dari Minik. Hasil ditembus tadi oleh Balsa. Mahfud kali ini. Terima tadi Delik. Jason. Hernanda Julfi. Berhasil tadi. Spike lakukan Hernanda. Berhasil diblok sebenarnya tadi oleh Adi Putra. Namun keluar tadi pantulan blok dari Adi Putra. Kembali berpindah bola 21-22. Minik kali ini. Pemain asing asal Montenegro. Terima tadi Dimas. Bastian. Igor. Tahan tadi Jason. Sayang sekali keluar. Walaupun cukup baik tadi defense yang dilakukan oleh Jason Nathanael, toser dari Pertamina Energy ini. Namun keluar tadi defense dari Jason. Bali berpindah bola. 23-21. Igor kali ini. Lalu panjang tadi. Servis lakukan Igor. Igor Guilherme Gonçalves. Main asing asal Brazil yang baru tampil di putaran kedua ini. 22-23. Menzel kali ini. Juga gagal Menzel. Pindah bola 24-22 sekaligus set point untuk Lamongan Sadang MAS di set yang pertama ini. Servis lakukan Balsa Radunovic. Baik jump shotnya, terima tadi Menzel. Jason, berikan pada Farhan. Keluar, ya. Gagal tadi Farhan Halim dan tuntas sudah set yang pertama ini 25-22 dimenangkan oleh Lamongan Sadang MHS. Dengan demikian Lamongan Sadang sementara memimpin 1-0. Kita nantikan lanjutan pertandingan di set yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan antara tim Putra Jakarta Pertamina Energi berhadapan dengan Lamongan Sadang. Set pertama tadi unggul Lamongan Sadang 25-22. Kali ini Farhan Halim dari Jakarta Pertamina Energi lakukan servis. Baik jump serve-nya, terima tadi Bastian. Antonius, quick fight tadi lakukan Mahfud. Terbaca dengan baik tadi serangan cepat yang coba dilakukan Mahfud tadi oleh Cep Indra dan juga Mansell. Angka pertama diraih Pertamina Energi 1-0. Farhan kembali lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Balsa. Antonius, Igor, tipe lakukan. Masih bisa diselamatkan dan kali ini Mansell. Ya, mengenai bahu tadi dari Balsa. Seolah sudah pasrah tadi Balsa. Open spike keras tadi lakukan Mansell. Dua kosong. Masih Farhan Halim. Percobaan ketiga lakukan serve. Masih tetap konsisten. Bastian tadi terima. Deli. Jason. Quick spike tadi. Cep Indra. Tidak ada reaksi. Lost block tadi. Tidak ada kawalan berarti dari para pemain Lamongan Sadang. Puan berikan untuk Cep Indra. 3-0 memimpin. Pertamina Energi kembali masih Farhan Halim. Keempat kalinya lakukan serve. Keluar. Masih terlalu panjang tadi percobaan keempat lakukan Farhan Halim. Berpindah bola 1-3. Antonius. Farhan. Jason, Minik, ya, di dalam tadi, lepas tadi blok dari Dimas Saputra. Empat satu, kembali berpindah bola. Cep Indra Agustin kali ini. Baik jump serve-nya, terima tadi Bastian. Antonius, Dimas. Hasil tadi ditahan. Jason. Mansell free ball. Bastian, Antonius. Dan kali ini Balsa. Serangan dari belakang tadi Balsa. Berhasil menembol blok dari Mansell dan juga Hernanda Julfi. Dua empat, Dimas Saputra. Baik tadi jump serve-nya, terima Farhan. Jason, berikan pada Mansell. Berhasil ditahan Dimas, namun tidak sempurna tadi defense dari Dimas Saputra. Lima dua, masih memimpin tiga angka. Jakarta Pertamina Energi, Minik kali ini. Baik jump serve-nya, Dimas. Tidak sempurna passing-nya Dimas. Free ball Dimas. Deli. Jason. Hernanda Julfi. Tangan cepat tadi lakukan Julfi. Gagal tadi. Hadang oleh Mahfud ataupun juga Igor. Aram 2, kembali Minik, dua kali lakukan. So. Baik tadi jump serve-nya, terima Bastian, lewat passing-nya. Oh, ya, bukan pelanggaran nampaknya tadi. Julfi memang lewat tadi, passing dari main Lamongan Sadang. Ya, wasit
Tidak menilai kesalahan dari Julpi. Kembali Minik. Gagal percobaan ketiga dari Alexander Minik. Ya, 3-7 kedudukan saat ini. Mahfud Nur Cahya dilakukan sel. Farhan, Jason, Minik. Lagi-lagi serangan dari belakang dilakukan pemain asing asal Montenegro dengan postur 204 cm ini. Menyisir dari posisi 1 namun gagal tadi serangan dilakukan. 4-7. Mahfud kembali sel. Farhan, Jason, Minik. Farhan, lewat tadi passingnya Dimas. Gagal diselamatkan oleh Balsa Radunovic, 8-4 pemimpin Jakarta Pertamina Energy. Technical time out yang pertama di set yang kedua. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Santros. BNI. Dan kali ini Paul Jeffrey Mensel lakukan sebaik jump shotnya. Terima tadi Bastian. Antonius berikan pada Igor. Tahan tadi Jason. Minik tipol saja. Jason. Oh, Jason tadi unggul dalam permainan. Ataupun perebutan bola di atas net tadi melawan Balsa Radunovic. Menambah angka kembali untuk Jakarta Pertamina Energy 9-4. Kita saksikan bagaimana cerdiknya tadi Jason Nathanael. Nambah angka bagi Pertamina Energy, 9-4. Kembali Mensa lakukan sel. Keluar percobaan kedua. Lakukan pemain asing asal Amerika ini. Berpindah bola 5-9. Igor, Guilan Gonçalves kali ini. Main asing asal Brazil. Lakukan sel pertamanya. Baik jump shotnya, terima tadi Farhan. Triple, Igor, Antonius, Balsa yang dikunci. Oh, di dalam. Baik tadi Balsa, jatuh di sudut posisi 5 yang tidak terkawal dengan baik oleh para pemain Pertamina Energy. Satu open spike panjang tadi dilakukan oleh Balsa Radunovic. Tidak mengira nampaknya tadi Deli Libero dari Pertamina Energy. 6-9. Kedua kalinya Igor lakukan serve. Keras tadi jump serve lakukan. Tahan tadi Deli. Farhan. Free ball Minik. Bastian. Antonius. Ada Balsa. Hujam telak tadi. Open spike lakukan Balsa Radunovic. Hanya Jason Nathanael yang coba mengganggu tadi. Berhasil diatasi dengan baik tadi oleh Balsa Radunovic sekaligus menambah angka bagi Lamongan Sadang 7-9. Kembali Igor ketiga kalinya lakukan serve. Wow, melayang jauh tadi. Jump serve lakukan Balsa ataupun Igor Guilan Gonçalves. Berpindah bola 10-7. Hernanda Julpi kali ini. Terima tadi Bastian. Antonius. Balsa. Terima tadi Minik. Farhan.
Ya. Julfi tadi. Salahan tadi lakukan Hernanda Julfi. Coba paksakan berikan umpan tadi. Namun nyatakan double tadi. 8-10. Barca. Saat diselamatkan. Dan kali ini quick back tadi tap Indra. Luar biasa tadi umpan tarik. Berikan Jason untuk Cep Indra. Lost block, tidak ada blok yang menghadang. Tidak mengira nampaknya para pemain Lamongan Sadang. Terlambat antisipasi tadi dari Adi Putra Firmansa. 11-8, Jason lakukan serve. Terima tadi Bastian. Umpan Antonius, quick fight tadi Adi. Ya, sudah lebih dulu mengenai lantai lapangan. Serangan cepat tadi lakukan Adi Putra Firmansa. Kembali berpindah bola, 9-11. Adi lakukan serve. Bukan pelanggaran, dan kali ini serangan tadi lakukan Mensel. Antonius dari belakang, Barca. Oh, hasil tadi. Timing block yang tepat tadi lakukan Zep Indra. Berhasil tadi mementahkan. Serangan dari belakang lakukan Barca Radunovic. Kembali berpindah bola 12-9. Farhan Halim kali ini. Baik jump shotnya. Ya, di dalam. Landman menunjuk di dalam tadi. Mencoba menghindar Igor. Mengira bola keluar tadi namun Landman menunjuk di dalam. Jelas di dalam tadi memang jump shot lakukan Farhan Halim. Ya, time out diminta Putut Marhaento, pelatih dari Lamongan Sadang dalam kedudukan 9-13. Ya, masih unggul 4 angka Jakarta Pertamina Energi 13-9 dan kali ini Farhan Halim kembali lakukan serve. Baik jump shotnya, terima tadi Bastian. Antonius, Dimas Saputra. Masih bisa ditahan. Barca. Terima. Oh. Saksikan terjatuh tadi Barca dan kali ini Minik masih bisa ditahan. Dimas lagi-lagi. Iya. Satu drama yang cukup menarik. Perjuangan tadi dari Barca Radunovic menyelamatkan bola tadi dari Dimas Saputra. Sempat terjatuh tadi Barca. 14-9. Masih Farhan Halim lakukan serve. Unggul 5 angka Pertamina Energy. Gagal tadi Farhan. Masih membentur net dan jatuh di area permainan Jakarta Pertamina Energi. Ya, pergantian toser dilakukan. Lamongan Sadang tarik keluar tadi Antonius, masuk Aji Maulana dalam kedudukan 10-14. Aji lakukan serve. Baik tadi serve-nya terima Farhan. Jason, quick spike tadi Cep Indra. Bisa diselamatkan perhatian dan kali ini ada Barca. Ya, kesalahan tadi lakukan Barca melewati batas garis 3 meter saat lakukan serangan dari belakang tadi Barca Radunovic. Lima belas sepuluh, kembali berpindah bola Cep Indra Agustin, kali ini lakukan serve. Oh, luar biasa. Service ace tadi lakukan Cep Indra Agustin.
jatuh di sudut posisi 5 di sela permainan antara Igor dan juga Balsa Radunovic. 16-10 memimpin Jakarta Pertamina Energy. Technical time out yang sementara ini Jakarta Pertamina Energy di set yang kedua 16-10 dan kembali Cep Indra Agustin akan lakukan servis. Telah tadi berhasil mencatat satu servis ace. Baik jump serve-nya terima tadi Bastian. Aji, Dimas berhasil tadi. Hadang oleh Mansell. Timing black yang tadi dilakukan, blok yang apik tadi dari Mansell berhasil mementahkan serangan dilakukan oleh Dimas. Masih angka bertambah untuk Pertamina Energy 17-10. Masih Cep Indra Agustin. Oh, keluar terlalu jauh dari sasaran tadi. Servis lakukan Cep Indra. Dimas Saputra kali ini. Ras namun tersangkut di net tadi. Jump serve lakukan Dimas Saputra. ...18-11. Alexander Minik kali ini. Terima tadi Balsa. Aji. Kembalikan kepada Balsa. Keluar. Open fight keras lakukan Balsa. Kembali Minik lakukan serve. 19-11. Gagal upaya kedua lakukan jump serve tadi Alexander Minik. ...12-19 berpindah bola. Mahfud kali ini. Terima Deli. Jason. Mansell masih bisa ditahan. Kembali Mansell. Dua kali serangan dilakukan Mansell. Akhirnya. Walaupun berhasil diblok tadi oleh Igor. Namun keluar tadi blok yang dilakukan pemain asing asal Brazil ini. ...20-12... Mansell kali ini. Terima tadi Balsa. Aji, kembalikan kepada Balsa. Masih bisa ditahan. Igor. Bastian, kembalikan pada. Igor masih bisa. Jason, dan kali ini Minik. Ya. Gagal tadi. Blok lakukan Balsa Radunovic. Nahan, back attack lakukan Alexander Minik. 21-12, unggul jauh. Jakarta Pertamina Energy dan time out kembali diminta Lamongan Sadang. Thank you.
Ya, pergantian pemain, tarik keluar tadi Igor, masuk Oki Puji. 21-12 masih memimpin jauh Jakarta Pertamina ini. Mensel kembali lakukan serve. Keras tadi jump serve-nya, terima tadi Dimas. Haji. Balsa. Ah, sayang sekali Jason Nathaniel. Gagal memanfaatkan peluang tadi Jason Nathaniel. Ya, 13-21. Deli, Jason, Minik, keluar. Masih memberikan kesempatan untuk Lamongan Sadang mengejar ketinggalan 7 angka, 14-21. Bukan hal mudah namang. Dan kali ini time out diminta Pascal Wilmar, pelatih dari Jakarta Pertamina Energy. Ya, kembali pertarungan berlanjut. 14-21 Aji ataupun Oki tadi lakukan serve. Farhan Halim. Lepas tadi dari kawalan Aji Maulana. Perfect lakukan tadi oleh Farhan Halim. 22-14. Julfi kali ini lakukan serve. Jauh meninggalkan arena pertandingan. Tadi jump serve lakukan Hernanda Julping. Kembali berpindah bola. 15-22. Balsa Radunovic kali ini. Ya, keras namun tidak jelas tadi. Jump serve lakukan Balsa Radunovic. Masih nyangkut di net. Kembali berpindah bola, 23-15, dua angka lagi dibutuhkan Pertamina Energy. Jason lakukan serve, terima tadi Oki, selamatkan Aji. Adi Putra gagal, Adi. Ya, berawal dari passing yang tidak mulus memang tadi dari Oki. Sulit buat Aji untuk bisa mengkonversi jadi umpan yang terukur. Coba dipaksakan tadi oleh Adi Putra namun gagal. 24-15, set point, Jason lakukan serve. Terima tadi Bastian, Haji, Dimas Saputra, berhasil tadi Dimas menembus blok Minik dan juga Cep Indra. ...16-24... Adi Putra Firmansa, rat tadi jump shot lakukan Adi, satu service ace tidak diduga tadi oleh para pemain Jakarta Pertamina Energy. Akan keras tadi service lakukan Adi. 17-24. Kita saksikan mampukah Adi mengulanginya. Kembali kali diterima Deli. Jason. Minik. Terima Balsa. Aji. Oki. Deli. Jason. Kali ini Arhan Halim. Gagal Oki Puji. Nahan. Open fight tadi lakukan oleh Farhan Halim. Menuntaskan set kedua ini akhirnya 25-17 untuk keunggulan Jakarta Pertamina Energy. Dengan demikian kedudukan imbang sementara satu sama. Kita akan nantikan pertandingan di set yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Maju terus, maju terus.
Bersatulah kita semua. Tuk bola voli Indonesia. Respect, loyalty dan victory. Maju Pro Liga bola voli. Maju Pro Liga bola voli. Maju Pro Liga bola voli.
Ya, berhasil menembus blok dari Balsa Radunovic. Perspai keras tadi dilakukan Alexander Minik. Kembali memindahkan bola 6-5. Keras tadi jump shot Minik. Tahan oleh Dimas. Kali ini Balsa. Oh, lolos tadi blok dari Jason dan juga Julfi. Baik-baik tadi dari Balsa Radunovic. Kembali berpindah bola 6 sama. Igor Guelan Gonsalves. Keras tadi jump shotnya. Terima tadi Farhan. Julfi. Lost block dari para pemain Lamongan Sadang. Gitu leluasa tadi Julfi lakukan tekanan. Terlambat tadi antisipasi dari Adi Putra Firmansyah. 7-6. Mensel. Keras tadi servisnya. Tahan oleh Balsa. Antonius. Kesalahan tadi lakukan. Nyatakan double tadi Antonius oleh wasit. 8-6. Mimpin Jakarta Pertamina Energy. Technical time out yang pertama di set yang ketiga. Ya, Dek, transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Sabtros. Dan BNI. Kedudukan 8-6. Mensel kembali lakukan serve. Keras tadi jump shotnya. Coba diselamatkan tadi oleh Igor. Namun sia-sia tadi upaya maksimal dari Igor. Sembilan enam. Masih Jeffrey Paul Mensel. Gagal percobaan ketika tadi dari Mensel. Bilan 7 masih 7-9. Tertinggal 2 angka Lamongan Sadang. Balsa kali ini. Gagal percobaan pertama tadi dari Balsa Radunovic. Sepuluh tujuh, Julfi. Keras tadi jump shotnya. Terima Bastian. Antonius, oh, masih bisa ditahan. Selamatkan Minik. Three ball. Antonius. Igor. Berhasil akhirnya menembus blok dari Farhan Halim. Delapan sepuluh. Adi Putra. Farhan. Jason. Farhan kembali. Hasil kali ini lewati blok Antonius. Juga mampu tercahaya Adi. Sembilan
11-8 Jason Natanael. Terima Barca. Tony Bima Saputra bisa ditahan Deli. Jason kali ini Farhan Halim keluar walaupun menghujam keras dan telak tadi. Baik lakukan Farhan Halim. Justru jatuh di luar arena pertandingan. Tonius lakukan sel. Jason. Farhan Halim. Hasil mengenai blok namun pantulannya sulit untuk diamankan tadi oleh Balsa Radunovic. Kembali berpindah bola 12-9. Farhan Halim kali ini 12-9. Keras jump shotnya, terima tadi Bastian. Lewat passingnya tadi Bastian. Manfaatkan dengan baik tadi oleh Jeffrey Paul Menzel. Sembilan. Kembali Farhan Halim. Baik tadi jump shotnya, terima Balsa. Bastian, Dimas berhasil tadi di blok. Timing blok yang tepat lakukan Jeffrey Paul Menzel. Time out diminta Lamongan Sadang 9-14. Masih tertinggal 5 angka Lamongan Sadang MHS di set yang ketiga ini. Pada pertemuan di putaran pertama, Jakarta Pertamina Energi unggul 3-2 atas Lamongan Sadang. Dan Jakarta Pertamina Energi keluar sebagai juara di putaran pertama, di mana dari 5 laga tidak terkalahkan, seluruhnya dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Energi. Baik, pertandingan berlanjut dalam kedudukan 14-9. Kembali ketiga kalinya Farhan Halim lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Bastian. Balsa. Dimas. Gagal Dimas. Lalu memaksakan tadi Dimas Saputra. Coba dikawal oleh 3 blok tadi, namun tetap gagal. Upaya Dimas lakukan open spike bertambah angka 15-9. Kembali Farhan Halim, 4 kali lakukan jump shot. Baik tadi jump shotnya, terima Dimas. Antonius. Oh, salah pengertian di antara para pemain Lamongan Sadang. Hendak diberikan kepada siapa tadi umpan sesungguhnya. 16-9, akhirnya poin bertambah untuk Jakarta Pertamina Energi. Ya, kembali pertarungan berlanjut 16-9. Kedudukan saat ini masih memimpin Pertamina Energi di set yang ketiga. Masih Farhan Halim. Kelima kalinya lakukan serve. Baik jump serve-nya. Terima tadi Andi. Igor.
Barca tahan tadi Jason. Dimas. Oh, kali ini bola liar tadi tidak disia-siakan oleh Dimas Saputra. Lewat tadi passing dari Jason, nahan back attack dari Barca Radunovic. 10-16. Dimas kali ini. Keras jump shotnya, terima tadi Deli. Umpan Jason mengarah kepada Mensel namun gagal. Baik tadi blok dari Igor. Hasil mementahkan serangan lakukan tadi oleh Jeffrey Paul Mensel. Sebelas enam belas kembali Dimas Saputra Pratama akan lakukan serve. Lagi kembali lakukan tadi Farhan Halim. Serangan dari belakang lakukan Farhan. Berawal dari passing yang apik tadi memang dari Deli, berhasil mementahkan jump shot keras dari Dimas Saputra. ...17-11... dan kali ini Cep Indra Agustin lakukan serve. Baik jump shotnya, terima tadi Andi. Haji, ya di dalam tadi. Lewat tadi blok dari Hernanda Julfi. Quick spike yang apik tadi dari Mahfud Nur Cahyadi. ...12-17... Mahfud. Gagal Mahfud, percobaan pertama lakukan. Kembali berpindah bola 18-12 dan kali ini Alexander Minik. Baik jump shotnya, terima tadi Barca. Umpan Aji. Barca berhasil melewati blok Jason dan juga Hernanda Julfi. Masih terus berupaya mengejar ketinggalan 5 angka defisit Lamongan Sadang 13-18 di set yang ketiga ini. Dan kali ini Igor Guilain Gonsalves lakukan serve. Baik jump shotnya, terima tadi dari Jason Minik. Ras tadi. Back attack lepaskan Alexander Minik. ...19-13. Mensel. Keras tadi jump shotnya, terima Andi. Haji Maulana. Barca tahan tadi Mensel. Jason mengarah kepada Farhan Halim. Oh, berhasil diblok namun keluar tadi. Blok lakukan Adi Putra Firmansyah. Nambah angka kembali untuk Tamina Energy. ...20-13. Ya. Jadi pergantian toser nampaknya Jakarta Pertamina Energy. Jason Nathanael tarik keluar masuk Diki. Dikit mengalami masalah nampaknya dari ibu jari kiri dari Jason Nathanael. Dan kali ini Diki Arif Rahman akan menggantikan peran dari Jason Nathanael. 20-13. Gagal tadi jump shot keras tadi lakukan oleh Jeffrey Paul Mensel. ...14-20. Barca. Baik jump shotnya, terima tadi Deli. Dan kali ini Farhan. Ah, gagal Farhan. Sangkut di net. ...15-20. Kembali Barca. Baik jump shotnya, terima Deli. Farhan. Gagal tadi. Kali ini Adi berhasil ditembus bloknya tadi oleh Farhan Halim.
21-15. Hernanda Julpi kali ini. Gantian pemain, tarik keluar tadi Balsa, masuk Rino. Keras tadi jump stop lakukan Julpi, tahan oleh Dimas. Aji, kembali kepada Dimas. Masih bisa ditahan. Oh, ya. Overnet nampaknya, tangan tadi dari Cep Indra. Salahan tadi lakukan Cep Indra. Ya, wasit Raditya Darwis melihat tangan dari Cep Indra tadi sudah melewati net. Berikan poin ataupun berpindah bola 16-21. Adi, gagal tadi Adi. Jump shot-nya tadi. Justru mengenai kawan sendiri tadi. ...22-16... Diki, terima tadi Rino. Aji, Igor, mengenai bahu tadi dari Mensel. Back attack lakukan Igor. 17-22. Aji, terima tadi Deli. Minik, ya. Hasil tadi menembus blok dari Igor dan juga Mahfud Nur Cahyadi. Open spike lepaskan oleh Alexander Minik. Kebaik tadi umpan sorongkan oleh Diki Arif Rahman. Farhan Halim, 23-17. Baik tadi jump shot-nya, terima tadi Rino. Selamatkan Farhan. Ya, kesalahan nampaknya lakukan tadi Mahfud Nur Cahyadi. Lihat oleh wasit Raditya Darwis. Mengenai net, tangan nampaknya tadi dari Mahfud. 24-17 set point untuk Jakarta Pertamina Energi. Kembali Farhan Halim, mampukah dituntaskan set yang ketiga ini? Gagal tadi, jump shot lakukan Farhan Halim. ...18-24, Dimas, gagal, Dimas, tuntas sudah set yang ketiga ini akhirnya dimenangkan Jakarta Pertamina Energi 25-18. Dengan demikian, sementara memimpin Jakarta Pertamina Energi 2-1. Kita saksikan lanjutan pertandingan di set yang keempat setelah pesan-pesan berikut ini. Bersatulah kita semua.
Indonesia, respect royalty dan victory. Maju Proliga, bola voli. Maju Proliga, bola voli. Maju Proliga, bola voli. Ya, pemirsa, kembali pertarungan berlanjut antara tim Putra Jakarta Pertamina Energi berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS di set yang keempat. 2-1 memimpin sementara Jakarta Pertamina Energi. Dan set keempat akan diawali oleh Farhan Halim dari Jakarta Pertamina Energi. Baik jump shotnya tadi Farhan, terima Andi. Umpan Aji, Igor. Mengenai tadi blok dari Mensel. Berpindah bola, 1-0. Aji lakukan serve. Deli. Jason tadi umpannya apik untuk Mensel, gagal tadi ditahan oleh Igor. Satu sama, Cep Indra Agustin kali ini. Baik, jump-jumpnya terima Dimas. Aji, balik pada Dimas. Jauh dari sasaran. Ya, mengenai tangan tadi dari Hernanda Jubli nampaknya. Baik, lakukan oleh Dimas Saputra. Dua satu, Dimas kali ini. Baik, oh keluar nampaknya. Jump shot lakukan Dimas. Dilepas saja tadi oleh Deli. Kembali berpindah bola dua sama Alexander Mini kali ini. Terima Dimas, lewat passingnya. Tidak disia-siakan oleh Mensel. Kembali Minik, 3-2. Gagal percobaan kedua lakukan Alexander Minik. Berpindah bola kali ini, 3-3. Dan Mahfud Nur Cahyadi lakukan serve. Terima Farhan, Jason, Minik. Terima tadi Dimas. Umpan Aji, Ricky. Dilepas saja, keluar tadi, passing lakukan Ricky, pemain yang baru masuk di set yang keempat ini. Empat tiga. Jeffrey Paul Mensel kali ini. Keluar, lalu kuat tadi jump shot lakukan Mensel. Empat sama. Igor. Julpi. Tipol saja.
Aji. Quick fight lakukan Ricky tadi. Lambat antisipasi dari Julfik. Lima empat memimpin satu angka. Lamongan Sadang, Igor kali ini. Lalu panjang, jump shot lakukan Igor. Lima sama, Hernanda Julfi kali ini. Baik jump shotnya, terima tadi Dimas. Aji, baik Ricky kali ini gagal. Lalu pendek tadi umpan berikan Aji, sehingga sulit untuk diolah oleh Ricky untuk menjadi serangan yang mematikan. 6-5. Kembali Julfi lakukan serve. Dimas, Andi, Igor, ah, defense satu tangan tadi dari Mensel, gagal mengamankan. Back attack lakukan Igor. Enam sama, Rino, baik jump shotnya, terima Parhan. Minik, lalu panjang, oh nampaknya mengenai tangan. Dari pemain Lamongan Sadang, naik tangan Dimas sepertinya. Back attack tadi ataupun baik lakukan oleh Alexander Minik. 7-6, Jason lakukan serve. Dimas, lewat passingnya Dimas. Deli, Jason, Farhan. Oh, masih bisa. Ya. Refleks nampaknya tangan Farhan tadi karena bola cenderung mengarah keluar. Ya, justru tidak sempurna tadi passing satu tangan dari Farhan. 7 sama, Deli, Jason, Farhan Halim. Ya, baik tadi lakukan Farhan. Luar dan justru mengarah tadi. Ya, 8-7 memimpin satu angka Lamongan Sadang di set yang keempat ini. Dan kali ini, Ricky lakukan serve. Mensel, Jason, Minik, tahan tadi Ricky. Aji, Dimas, tipol saja lakukan Dimas. Lambat tadi antisipasi lakukan Deli untuk mengcover dua blok dari Jakarta Pertamina Energi. Kembali Ricky lakukan serve, 9-7. Terima tadi Mensel. Jason, Minik. Tahan tadi Rino. Aji, Igor. Selamatkan tadi Jason. Lewat tadi passingnya, tidak sempurna Jason. Bola yang tidak terlalu sulit seharusnya bisa diamankan tadi oleh Jason, namun justru dekati net menyulitkan pemain lainnya untuk bisa menyelamatkan bola tadi. 7-10 tertinggal dan tap out diminta Jakarta Pertamina Energi.
Ya, kembali Ricky Rizky lakukan serve. 10-7 memimpin Lamongan Tadang. Mensel, Jason. Ya, kita saksikan bagaimana Tasbol saja tadi lakukan Cep Indra. Mengenai tangan tadi dari Dimas dan jatuh di luar tadi. 8-10. Masih tertinggal 2 angka. Pertamina Energy. Farhan lakukan serve. Baik jump serve-nya terima tadi Rino. Umpan Aji. Aput tadi terbaca dengan baik oleh Cep Indra pergerakannya. Timing block yang tepat tadi lakukan Cep Indra. Berhasil mementahkan tadi serangan cepat lakukan oleh Mahfud. Sembilan, sepuluh. Farhan Halim kali ini. Keluar tadi jump shot lakukan Farhan. Sebelas sembilan, Aji lakukan serve. Deli, Jason, Wenzel. Hasil diblok dengan baik tadi oleh Igor. Ya, 12-9. Bali Aji, Mensel, Jason, Cep Indra. Gagal tadi Mahfud. Nahan serangan cepat lakukan tadi oleh Cep Indra. Sepuluh, 12. Cep Indra kali ini. Baik jump serve-nya, terima tadi Rino. Aji, Mahfud. Hasil tahan tadi oleh Hernanda Julfi. Timing block yang tepat tadi lakukan Julfi. 11-12. Baik tadi jump-jumpnya, terima Rino. Umpan Aji, Igor yang dituju. Berhasil kali ini. Baik keras tadi Igor melewati blok Julfi dan juga Alexander Minik. 13-11, berpindah bola kembali. Dimas Saputra. Terima Farhan, Jason, Minik. Selamatkan tadi Dimas. Oh, salah pengertian namanya. Masih bisa. Ya. Kesalahan tadi lakukan Igor. Sia-sia tadi perjuangan Dimas Saputra. Telah berhasil tadi menyelamatkan. Tulan blok yang dilakukan oleh Rino. Dua belas, tiga belas. Dan kali ini Minik yang lakukan serve. Baik jump serve-nya, Dimas masih bisa selamatkan. Deli, Jason, keras tadi, Mansell tidak terhadang tadi oleh Igor. Baik lakukan, Jeffrey Paul Mansell. Gagal tadi upaya Andi Purnomo, libero Lamongan Sadang, nahan. Spike keras lakukan Jeffrey Paul Mansell. 13 sama. Minik Malik. Terima tadi Andi. Aji. Rino. Masih bisa ditahan. Oh. Gagal tadi upaya Deli. Selamatkan bola. Empat belas tiga belas, satu angka memimpin Lamongan Sadang. Mahfud Nur Cahyadi kali ini. Farhan, Jason, Dolphy,
lolos tadi blok Ricky dan juga Igor. Umpan tarik yang apik tadi lakukan Jason, manjakan Hernanda Julpi. 14 sama. Jeffrey Paul Menzel kali ini. Keras tadi jump shotnya, terima Dimas. Igor. Rino berhasil tadi dihadang oleh Julpi dan juga Jason Nathanael. Berbalik memimpin 15-14 Jakarta Pertamina Energi. Telah tertinggal tadi panjang permainan di set yang keempat ini. Kembali Menzel. Keluar terlalu panjang tadi jump shot lakukan Jeffrey Paul Menzel. Igor Kalinik. Baik jump shotnya. Minik. Lewat tadi bolanya. Iya. Naik tangan Farhan sepertinya tadi dan keluar. 16-15 unggul satu angka Lamongan Sadang. Baik pemirsa, kembali pertarungan berlanjut, masih unggul tipis satu angka 16-15 Lamongan Sadang atas Jakarta Pertamina Energi di set yang keempat ini. Dan kembali Igor Guilen Gonsalves lakukan serve. Baik jump shotnya, terima tadi Menzel. Jason Farhan Halim lolos blok tadi dari Ricky dan juga Aji Maulana. Pindah bola kembali 16 sama dan kali ini Julpi lakukan serve. Terima Dimas. Aji. Baik tadi Ricky. Berhasil. Tidak keras namun gagal tadi diamankan oleh Cep Indra. ...17-15. Rino Piagustama kali ini. Rastar Tima Dedeli. Jason. Farhan. Gagal tadi. Upaya penyelamatan lakukan oleh Dimas Saputra. ...17 sama. Jason Nathanael. Rino, Aji, Igor, di dalam, serangan dari belakang tadi lakukan Igor. ...18-17. Oh luar biasa, lost block tadi. Terkecoh tadi Mahfud dengan pergerakan. Lakukan Cep Indra.
Solo hendak lakukan bola quick tadi, namun diambil bola sisa tadi oleh Farhan Halim. Mendarat mulus dan telak tadi. Baik lepaskan oleh Farhan Halim. 18 sama. Farhan kali ini. Sangkut di net, percobaan pertama lakukan Farhan Halim. Ya, Mensel. Kesalahan nampaknya lakukan Mensel tadi. Dua puluh sama, Aji lakukan sel. Deli, Jason, Minik. Gagal tadi seorang diri. Dimas Saputra mencoba menghadang. Open fight keras dilakukan Alexander Minik. ...19-20 dan kali ini giliran Cep Indra Agustin lakukan sel. Rino, Aji, Dimas. Ya. Tidak mengenai blok dari Mensel nampaknya. Keluar tadi. Open fight lakukan Dimas Saputra. Berhasil disamakan. Sebuah 20 sama. Dan kembali Cep Indra lakukan sel. Baik tadi jump shotnya, terima Rino. Aji, with spike Mahfud. Ya. Spike tadi lakukan, Minik mencoba manfaatkan. Bola muntah tadi. Ya, nyatakan keluar tadi oleh wasit. Minik. Keras tadi. Gagal tadi Andi menahan. Back attack ataupun open fight tadi dari Alexander Minik. 21 sama. Terima tadi Andi. Rino. Hasil tadi diredam oleh Julfi. Open fight lakukan Rino. Tiagus sama. Ya, tap out diminta Lamongan Sadang dalam kedudukan tertinggal 21-22. ...22-21 berbalik memimpin Jakarta Pertamina Energi. Masih Minik lakukan serve. Baik jump-jumpnya terima tadi Andi. Umpan Aji, Dimas. Berhasil tadi melewati blok dari Hernanda Julfi. Baik attack lakukan Dimas Saputra. ...22 sama. Mahfud Nur Cahaya di kali ini. Terima Deli. Jason. Julfi. Baik tadi Julfi. Gagal. Ricky Rizky. Nahan terangan cepat lakukan tadi oleh Hernanda Julfi. ...23-22. Jeffrey Paul Mensel kali ini.
Dimas, lewat passingnya Dimas. Berikan umpan untuk Farhan Halim. Tidak diajakan tadi oleh Dima ataupun Farhan Halim tadi. Untuk menjadikan match point 24-22. Mensel kembali lakukan serve. Terima tadi Rino. Umpan Aji. Oh, tadi tipol saja lakukan Igor. Masih memperpanjang perlawanan Lamongan Sadang. ...23-24. Ya, time out diminta Jakarta Pertamina Energi dalam poin 23-24. Satu poin yang menentukan mampukah akan terjadi jus atau sebaliknya. Tuntaskan untuk keunggulan Jakarta Pertamina Energi. Baik pemirsa, kembali pertarungan berlanjut 23-24, satu poin menentukan. Igor Guelan Gonsalves akan lakukan servis. Gagal tadi Igor, tuntas sudah set yang keempat ini sekaligus menuntaskan laga 25-23 untuk keunggulan Jakarta Pertamina Energi. Dengan demikian pertarungan ini dimenangkan Jakarta Pertamina Energi 3-1. Ya, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda panjang hari ini. Reporter Anda yang bertugas dari Adi mengucapkan terima kasih. Kita akan menyaksikan lanjutan pertandingannya tentu di hari esok yang tentunya tidak kalah menarik. Selamat malam dan salam olahraga.
kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, patkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan.